142 orang yang dipilih secara acak mengikuti swab antigen di pos polisi Simpang Gadok dan semua hasilnya negatif. Pengecekan dilakukan lantaran masih terlihat cukup banyaknya mobilitas warga yang masuk ke Kabupaten Bogor di tengah penerapan PPKM Mikro. Random sampling pengecekan swab antigen dipilih oleh petugas untuk melihat penyebaran virus corona di Kota Bogor. Pengecekan ini tidak hanya diikuti oleh wisatawan saja, namun juga diikuti oleh warga seperti supir angkot hingga pedagang. Jika setelah dilakukan swab antigen ternyata ditemukan positif, maka akan diminta untuk menindaklanjutinya dengan melakukan PCR. Hari ini sudah diperiksa. Ada yang ini enggak? Mas